Pria bersama rekannya diduga hendak maling motor gagal melakukan aksinya lantaran kepergok seorang wanita dan terekam kamera CCTV. Dalam video yang diunggah ulang akun Instagram @memomedsos menunjukkan awalnya seorang pria berjaket dan mengenakan helm berusaha membawa kabur satu unit sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan. Namun tak lama seorang wanita berjilbab lari menghampirinya. Ia pun panik dan segera menjatuhkan sepeda motor tersebut lalu berlari menuju pria lainnya yang telah menunggu tak jauh dari lokasi diduga rekan pelaku. Tak lama berselang, seorang pria juga berlari berusaha mengejar pelaku lalu terjatuh dan bangkit kembali untuk mengejar pelaku yang sudah kabur menggunakan sepeda motor bersama rekannya. Video itu pun menuai beragam komentar warganet, banyak yang salah fokus kepada si bapak yang terjatuh. Ikuti terus berita aktual lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.